perkenalkan, saya Syahril, dosen dari Teknik Elektro UMN. Saat ini saya bersama saudara Dimas, yaitu alumni dari Teknik Elektro UMN. Bagaimana kabarnya Dimas? Alhamdulillah baik, Pak. Halo sahabat UMN, saya Dimas dari alumni Teknik Elektro UMN angkatan 2016. Mas Syahril, apa kabar, Pak? Saya baik juga kabarnya. Sekarang Dimas sibuk apa? Sekarang saya lagi sibuk bikin paper nih untuk jurnal nasional. Tapi kebetulan juga udah keterima, jadi lagi tahap revisi aja sih, Pak. Oh, mulai sekali ya, bagus sekali ya. Boleh tahu tentang apa ya jurnalnya nih? Jadi jurnal itu tentang tugas akhir saya sih, Pak. Jadi saya nulis tentang, kan kebetulan tugas akhir saya tentang tank nih. Ya. Jadi tentang tank itu saya jadiin paper dah untuk saya daftar di jurnal nasional itu. Oh, nanti boleh dong diceritain bagaimana cara-cara buat tanknya sampai bisa di submit di jurnal gitu ya? Boleh, Pak. Boleh banget. Boleh, Pak. Nanti bakal saya ceritain itu. Oh ya, Dimas. Kenapa sih alasannya buat tank ini sebagai tugas akhir? Jadi sebenarnya tank itu ide awalnya nih dari pendulum terbalik. Jadi pendulum terbalik itu dia itu bisa nge-stabilin sistem dengan sangat optimal gitu. Jadi dari situ saya coba untuk aplikasiin ilmunya di pertahanan, Pak. Oh, di bidang pertahanan ya? Di dunia pertahanan. Pendulum terbaliknya, kalau boleh tahu, pakai yang mana nih? Pakai yang linear atau yang mobile? Pakai yang mobile, Pak. Oh, yang mobile, dari sana ya? Jadi nanti tanknya bisa bergerak-gerak juga. Oh, gitu. Jadi yang mobile, terus dia, apa namanya, mempertahankan di titik equilibriumnya, gitu. Nah, itu diimplementasikan di? Di dunia pertahanan, di tank itu. Di pertahanannya, wah. Inovasinya sangat menarik sekali ya. Iya, Pak. Semoga prototipe itu bisa jadi inovasi yang baru sih, Pak, di dunia pertahanan. Kedepannya ya, untuk di dunia pertahanan Indonesia tentu saja kan. Betul. Bisa jadi pengembangan selanjutnya, gitu. Sebetulnya, karya-karya mahasiswa teknik elektro tidak hanya buat tank saja di bidang otomasi industri ya. Banyak sekali. Ada yang buat mobile robot untuk pengantar barang. Ada juga yang lengan robot untuk mindah-mindahin barang juga. Gitu ya. Banyak sekali. Nah, karya Dimas ini salah satunya itu salah satu implementasi dari mata kuliah yang ada di program studi teknik elektro. Yaitu mata kuliah robotics gitu ya. Kemudian mata kuliah sistem kendali juga kan ya di situ ya. Betul. Lalu mata kuliah apa lagi? Kalau boleh tahu Dimas? Otomasi juga ada di situ. Otomasi juga ada ya. Otomasi. Sistem embedded juga ya. Sistem embedded juga ada. Pemrograman juga kan. Jadi karya mahasiswa ini udah gabungan kompleks dari keseluruhan mata kuliah yang ada di Teknik Elektro UMN. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti nggak bisa membuatnya karena dari awal sampai akhir tuh dipelajari semuanya. Gitu. Nah, sahabat-sahabat UMN, ini salah satu materi yang dipelajari di program studi teknik elektro terkait dengan inverted pendulum. Nah, dalam inverted pendulum ini, yang diterapkan adalah sistem kendali dan robotiknya, gitu ya. Caranya adalah bagaimana inverted pendulum ini menjaga kestabilan lengan atau batangnya supaya tetap berdiri dan tidak jatuh ketika kita diberi gangguan. Nah, ini yang menjadi salah satu ide dasar dari? Betul, dari tugas akhir saya. Oh, boleh dijelaskan di luas bagaimana gitu? Jadi kalau inverted pendulum ini, dia itu kan menstabilkan si tiangnya ini di satu sumbu, Pak. Jadi di satu sumbu seperti ini. Nah, jadi dia itu bakal bergerak kanan-kiri supaya si tiang ini tetap berada di posisi set point-nya, posisi awalnya. Seperti contohnya langsung dijelaskan saja sih. Nah, ini sistemnya udah berjalan nih, jadi hitung-hitungannya udah ada di codingannya semua. Nanti sistemnya jadi kayak gini, jadi dia bakal berusaha untuk menstabilkan si tiangnya ini di posisi semula. Jadi meskipun dia diberikan gangguan, dia bakal berusaha untuk stabilin si tiangnya di posisi set point-nya itu. Canggih juga ya? Canggih banget, Pak. Jadi kalau kita goyang-goyang sini, sebisa mungkin tetap berdiri? Tetap berdiri dia. Oh gitu ya. Nah ini bedanya sama yang ini apa, Den? Nah, ini katanya yang menjadi cikal bakal tugas akhir Dimas ya? Nah, betul banget. Karena kalau yang ini kan dia statik diam di tempat aja nih. Nah, kalau ini dia mobile, Pak. Jadi dia itu bisa bergerak-gerak. Nah, kalau ini dia ngestabilinnya untuk ngegerakin motornya ada di sini. Kalau di sini, dia itu gerakin si mobil ini pakai ban dia mobile, maju-mundur. Kayak contohnya gini nih. Nih, jadi dia ngestabilinnya itu ya motornya dimajuin, dimundurin. Oh, berarti kalau mobilnya maju, dia harus maju terus juga ya, ikutin ya? Ya, jadi dia tuh kayak segway gitu, Pak. Oh. Jadi kalau tiangnya maju, mobilnya harus maju supaya tiangnya tetap ada di posisinya kayak gini misalnya nih. Maju, gitu.
Oke, berarti yang tank di Mas ini terinspirasi dari ini? Betul, tank saya terinspirasi dari ini. Kalau yang ini harus tegak lurus, kalau yang Dimas harus stay di posisi set point yang udah saya tentuin. Oke, okay. Tapi sama kan ada kayak sama. Apa namanya? Lengannya juga ada. Ada lengannya juga. Kalau di tank itu kan dia lengannya itu tembakannya meriamnya ya, Pak ya. Hmm. Kalau dia ini besi ke atas gitu. Oh, menarik sekali, berarti ilmu-ilmu yang di perkuliahan memang diimplementasikan itu banyak ya? Oh, sangat kepake banget, Pak. Dari semester 1 sampai semester 8 itu semua yang kepake sih, Pak. Baik, Dimas. Sekarang lagi proses merancang tanknya ini ya? Ini, Pak. Lagi. Jadi ini tank yang dari tadi kita omongin ini nih, bentuknya nih. Oh, oke. Okay. Boleh dijelaskan gimana sih proses merancangnya seperti apa? Oke, jadi teman-teman, di tank ini tuh sebenarnya ada 3 komponen utama ya. Jadi yang pertama itu ada microcontroller. Microcontroller itu nanti dia berfungsi sebagai otaknya dari keseluruhan sistem ini. Nah, habis itu yang kedua ada aktuator. Aktuator ini adalah merupakan sebuah yang digerakkan nanti sama si tanknya ini. Nah, di sini tuh aktuator itu adalah servo. Jadi ada 1, 2, sama 3 di dalamnya. Yeah. Nah, yang terakhir adalah sensor. Jadi, sensor ini fungsi untuk sebagai pendeteksi gitu. Di sini saya pakainya 2 jenis sensor. Sensornya yang digunakan adalah sensor giroskop dan akselerometer. Yeah. Nah, habis itu juga di sini microcontroller itu saya pakainya Arduino Mega. Jadi saya manfaatkan software Arduino Uno, Arduino IDE. Di situ saya coding, saya masukkan PID, terus saya masukkan juga hitung-hitungan tuh saya masukin di codingannya itu. Yang bisa nanti tanknya ini bisa bergerak seperti yang sudah saya inginkan. Jadi tujuannya supaya mengunci di target gitu ya? Iya, Pak. Stabil ya? Jadi ini nanti dia bakal ngestabilin si turretnya ini, si kanannya, si tembakannya itu. Oke. Boleh dilihatkan gimana sih geraknya lagi proses perancangan ini ya? Jadi untuk geraknya tuh, nah jadi di sini tuh saya udah ngeset posisi meriam itu harus selalu berada di sini deh, Pak. Yaitu posisi sudut normalnya ada di sini. Jadi ketika nanti badan tanknya saya gerakan ke kanan, ke kiri, atau ke atas atau ke bawah, nanti si meriamnya tetap posisinya seperti ini. Okay. Jadi contohnya kayak gini. Ini saya gerakan ke kiri, dia bakal balik ke posisi semulanya. Terus saya balikkan lagi, lurus ke depan, dia bakal balik juga. Terus itu tuh, ngedesain rangka Canon-nya gimana sih, Dim? Oke, jadi ini desain ini saya desain sendiri, dan ini di print pakai 3D printing yang emang udah disediain sama kampus kita nih, sama prodi kita. Jadi kita nanti kalau kita punya desainnya, kita tinggal datang aja ke lab, terus kita masukin ke desain kita dan kita bisa print di situ, Pak. Oke. Nanti boleh ditunjukkan ya, Dim ya, bagaimana cara mendesainnya? Siap, Pak. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan 3D printing yang dipunyai sama prodi teknik elektronik. Jadi 3D printing ini berfungsi untuk membuat sebuah desain yang misalnya kalian punya nih. Jadi kalau kalian mau desain buat tugas akhir, buat skripsi, kalian bisa tinggal datang ke lab aja dan kalian buat desain itu secara gratis. Oke, Pak. Jadi ini saya bakal mau ngelakuin pengujian dari hasil tugas akhir saya nih, Pak. Ya, oke. Silakan dicoba. Oke, siap. Jadi dia harusnya bakal stay di posisi tengah situ sih, Pak. Jadi si meriamnya di posisi yang itu. Jadi kalau misalnya saya ke kanan ini, dia bakal balik ke kiri lagi. Terus ke kiri dia bakal balik ke kanan lagi. Oke. Nah, segitu juga kalau maju. Sekarang coba dengan rintangan. Iya. Dari teknik elektro UMN mau jadi apa? Kalau saya pribadi sih saya mau jadi dosen, Pak. Saya tertarik banget untuk jadi dosen. Nah, itu untuk cara jadi akademisi seperti Bapak tuh gimana sih, Pak? Nah, kalau untuk jadi dosen, setelah lulus S1 tentunya harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu S2. Pengalaman sendiri saya S1-nya di bidang elektronika industri, kemudian S2-nya di bidang teknik kendali dan sistem cerdas. Nah, dengan jenjang yang linier tentunya akan memudahkan kita dalam berkarir di dunia pendidikan. Gitu. Nah, kalau Dimas sendiri berminatnya di bidang apa, kalau boleh tahu? Saya berminatnya di bidang pendidikan itu sih, Pak. Jadi saya mau ngambil di sistem kendali itu, Pak. Saya pengen lanjut di sistem kendali. Nah, selain jadi akademisi, lulusan dari teknik elektro UMN juga dapat mengembangkan pengetahuan di bidang teknoprener. Jadi tidak hanya jadi akademisi, tentu saja dapat berwirausaha di bidang elektronika industri, gitu ya, di bidang otomasi industri, tentu saja. Nah, itu sudah didapatkan di selama perkuliahan. Jadi, selama perkuliahan, mahasiswa teknik elektro UMN dibekali jiwa-jiwa entrepreneur,
Nah, mungkin Dimas bisa sedikit cerita pengalamannya waktu kuliah Renopreneur seperti apa? Nah, kalau di kita tuh entrepreneurship itu ada namanya technopreneurship. Nah, jadi kita itu kalau di teknik elektro, kita itu saya bikin usaha jualan bunga gitu. Tapi nggak cuma sekedar jualan bunga doang, kita itu berhubungan dengan teknologi juga. Jadi kita memanfaatkan media sosial, memanfaatkan website yang ada. Jadi ya seperti startup-startup pada sekarang nih, kan mereka udah pada punya website dan lain-lain. Nah itu kita ke situ arahnya. Nah selain jadi technopreneur, tadi jadi akademisi, nah lulusan teknik elektro UMN juga tentu saja difokuskan untuk menjadi engineer di berbagai sektor industri. Mulai dari sektor industri manufaktur, lalu ada industri pertahanan yang tadi karya Dimas itu gitu ya, lalu ada industri telekomunikasi, industri biomedik, dan berbagai sektor industri yang sudah menerapkan sistem otomasi. Apalagi sekarang kan eranya revolusi industri 4.0, di mana semua sistem sudah bergerak secara otomatis, lalu peran robotik sangat sentral di sana, menjadi peran utama. Bagaimana sekarang semua hampir digantikan gitu ya, dibantu oleh teknologi robot, maka peluang kerja untuk usaha teknik elektro itu sangat luas sekali. Betul. Ya. Jadi saya ingin sahabat-sahabat UMN sekalian nanti bisa bergabung di teknik elektro UMN, dapat mengembangkan teknologi kedepannya menjadi maju tentu saja negara kita ini. Oh ya, dengar-dengar Dimas di UMN ini dapat beasiswa ya? Iya Pak, alhamdulillah dapat beasiswa saya. Beasiswanya gimana sih? Boleh ceritakan beasiswa yang didapatkan seperti apa? Jadi sebenarnya beasiswa di UMN itu ada banyak banget. Nah, kalau itu tuh saya dapat yang pertama itu beasiswa 100% uang pangkal. Nah itu saya ikut tes. Jadi UMN ini biasa tiap tahunnya pasti ada tes-tes beasiswa tuh. Nah itu saya ikut itu dan alhamdulillah dapat uang pangkal 100%. Terus saya juga ikut, bukan ikut sih, tapi saya dapat tes, dapat beasiswa per semesternya. Jadi kalau per semester kita itu bisa 5% teratas, kita bakal dapat beasiswa otomatis, namanya beasiswa prestasi. Terus untuk semester berapa ya, saya lupa, 7 atau 6 gitu, ada juga namanya tes beasiswa Kompas Gramedia. Saya ikut itu juga dan saya dapat beasiswa itu sih. Oh, oke, menarik sekali ya. Jadi selama kuliah di UMN, benar-benar full beasiswa di mana? Banyak banget beasiswa. Oke, jadi buat sahabat-sahabat UMN yang berminat untuk bergabung dengan program studi teknik elektro UMN, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari semester 1 sampai semester 8 itu sangat terbuka lebar gitu ya. Sehingga nanti berkuliahnya bisa lebih fokus lagi ya, mendapatkan bantuan-bantuan biaya beasiswa. Pak ya Dimas, untuk mendapatkan beasiswa gimana sih caranya? Jadi kalau untuk dapetin beasiswa itu kita bisa cek di websitenya di umn.ac.id, dan untuk sahabat UMN yang ingin daftar beasiswa tersebut bisa di pmb.umn.ac.id. Dan untuk sosial medianya juga ada di Instagramnya atas dengan nama Universitas Multimedia Nusantara. Ya, semua informasi tentang perkuliahan, tentang cara daftar bisa kalian dapatkan di sana ya. Betul. Terus jangan lupa juga akan ada tes beasiswa untuk masuk teknik elektro UMN. Saya tunggu ya di sana. Siap, kita tunggu ya teman-teman.